Dasar si item. Sekalian diperluin kagak nongol. Neng, gue sih masih kuat. Lu masih kuat kagak? Iya masih. Mak, Mak, no. Hadiah langsung, Mak. Tanpa diundi, no. Mau langsung kek, mau langsem kek, gue kagak peduli. Bukan langsung yang kayak penggorengan gitu, bukan. Hadiah langsung 10 juta tanpa diundi. Ya enak, Mak. Kita cuma tinggal ngumpulin stiker doang. Lu masih inget kagak, Neng? Dulu yang undian mangkok, yang dapat mangkok, undian kecap, yang mangkoknya udah pecah semua. Tapi kan botol mangkoknya masih ada 10, noh. Udah deh, lu kagak ada potongan orang laki. Emang kalau perempuan kagak boleh ya, Mak? Bukan laki-laki, laki. Oh, lakuri, laki oneng. Aduh. Cepetan nih, udah tanggung nih, hasilin. Ayo, cepetan jalan. Ayo. Mak, kok kagak bantuin oneng kayak tadi sih? Dah. Makasih ya, Mak. Wei, apa? Makan dipakai, jangan diplototin. Maaf, Mak. Maklum. Salman nyobain sepeda baru. Lu nyolong dari mana ini sepeda? Bukan, Mak. Ini sepeda dapat dari hadiah langsung undian es krim. Oh. Mak, mau kemana? Mau cari laki. Hari ini baru dapat sewa satu, lumayan. Situ berapa, Jur? Belum satu-satu acan. Heran, hari ini sepi banget nih, Wan. Oh, rame? Gampang. Bakar baja situ, dijamin rame. Jangan medik, loh. Serius? Serius. Mau kemana, Mas? Ke Gasalak berapa, Bang? Udah biasa, 5.000. 5.000? Mahal banget, Bang. 2.000 deh, ya. 2.000, mana ada yang mau bawa situ? 2.000 ke Gang Salak. Buat beli bensin aja gak cukup, iya kan, Wan? Mau kemana lo? Mau beli bensin. Ayo. Oke, itu darah lo. Berok lo ya. Mak, beras yang tadi kita beli. Ya ampun, posternya banyak banget, Mak. Sengaja, Neng. Ya, ntar orang jadi pada kagak tahu dong kalau ada undian hadiah langsung 10 juta. Baru kali ini lu pinter, Neng. Maksud, Mak, Neng pinter gimana, Mak? Apa lagi? Mau nanya soal poster? Itu, Mak. Berasnya yang tadi kita beli, kok kagak ada? Mak, naruhnya dipindahin ya? Pindahin kemana, Mak? Mak, Haji Nasir cuma mau nuker berasnya sama satu kardus snack doang. Nih. Hahaha.
Dasar munyan. Eh, Wan. Kenapa lu angkut penumpang yang tadi? Lu dibayar berapa? 2.000. Kok lu mau? Kan lu tahu ongkos ke sono tuh 5.000, Wan. Ya, maaf, maaf. Saya janji deh, besok enggak bakal ngulangin lagi. Bang, ke Gang Mangga sebelah Gang Salak ya, Bang? Oh, boleh. Ayo. Eh, tanya dulu, lu dibayar berapa? Jangan khawatir. Bawon enggak mau dibayar 2.000, oke? Okay? Nah, begitu dong. Iya, Bang. Tapi kalau yang ini enggak dibayar pun, saya mau nganterin. Mak, gak ada lagi nih mak, tinggal satu lagi nih dong. Lagi, nu, ah, dibacanya. Gimana cup? Haji Nasir nggak menerima lagi mak. Katanya snack yang udah dibuka susah ngejualnya lagi. Poster yang mak suruh cabut semuanya. Dasar Haji Nasir kagak mau rugi. Ya iyalah mak, aneh ada sih pedagang yang mau rugi. Adanya kan mau nyari untung. Mak, saya boleh cobain satu ya? Boleh, boleh. Udah semuanya nih cuk. Itu mak, tinggal yang di depan doang belum. Cuk, coba lu lihat sana ya. Spanduk yang di depan gang kita, bacaannya apa? Ih, kelamaan. Nih, ambil sini, bawa sini aja posternya. Cepetan. Iya, iya, Mak. Mak, Oning dapat huruf S. Gimana, kan S semua. Iya, cuma kalau diputer kayak gini. Nah, jadi M, lihat. Ngapain, Bang? Lu pada ngapain ngumpul di bawah situ? Hati-hati, Bang. Kenapa? Hati-hati ada yang lepas. Lain kali kalau naik yang listrik pakai celana dalam, Bang. Bang. Itu Bang kelihatan, Bang. Bang, Bang. Bang, Bang. Lu mau ngerusak harga pasaran ya? Enggak sih, habis sepi. Semuanya pada naik busway kali. Apa hubungannya? Ini Ciganjur, bukannya Sudirman. Nah iya, pokoknya kita semua harus ngumpul deh. Kita omongin nih, soal ongkos, biasa kan? Iya deh, ntar yang lain saya kasih tahu ya. Biar ngumpulnya di rumah situ aja. Kenapa di rumah gue? Kalau soal runding yang di sini kan bisa, Won. Sini pada nggak mau. Lagian kalau cuma ngobrol aja, nggak seru. Mau ngapain lagi lo? Mau ngeliat ini situ yang cakep. Eh, teman-temannya pada suka lo.
brengsek lo. Gimana? Udah beres? Udah mak, ini spanduknya. Ngapain tuh orang kemari? Ya, kalau soal spanduk emang udah beres mak. Cuman soal tukang somai ini yang belum beres. Apa urusannya gua sama tukang somai? Iya, emang sih gak ada urusannya mak. Kalau ini tukang somai gak lewat di bawah spanduk. Deh, gimana lagi? Saya kan emang harus lewat di bawah spanduk bang. Iya cup, kalau tukang somai lewat di atas spanduk, nah ntar yang belinya terbang dong. Cukup amat. Mana bu, ganti ruginya? Kok minta ganti rugi sama gue? Apa urusannya? Lah, kata mas ini, ibu yang mau tanggung jawab. Gara-gara tuh spanduk, somai saya berantakan semua. Gak bisa dijual lagi. Mana botol kecap saya juga pecah. Enak aja lu. Nih, lu lihat dong nih. Spanduk gue nih. Hah? Mestinya juga lu yang ganti rugi nih. Spanduk gue ya jadi gotor begini. Emang ini spanduk emak? Sekarang mau lu apa? Hah? Mau panjang apa mau damai? Yang penting saya masih bisa jualan lagi deh. Mak, kecap kita kan masih banyak. Kasihin aja buat dia. Bang Somai, maaf. Sini. Maaf, ada apaan aja? Lihat aja deh bu sendiri. Maaf, bukannya saya heran, bukannya juga mau nanya macam-macam, tapi kok jual somai isinya ginian? Mak, ini bahan cakep juga kalau dibikin celana, loh. Kayak nggak ada bahan lain aja. Neng tahu, Mak pengen bikin kebaya dari bahan ini kan? Sengaja tuh gue copot-copotin tuh iklan supaya orang kagak ada yang tahu. Ya, Mak semua orang juga tahu kalau bikin kebaya dari bahan kayak gini jatuhnya bisa norak. Iya, neng ngerti. Ini dicabutin supaya orang pada kagak bisa ngeliat iklannya kan? Ya iya, supaya kesempatan kita buat menang lebih gede. Ngerti gak lo? Iya, Mak. Mak, bantuin Mak, berat Mak. Siapa yang suruh lu ngangkat TV? Ini kayaknya perlu dicabut juga, Mak. Dapatkan uang 10 juta rupiah. Udah mak, gak usah dipikirin. Gimana gue gak pikirin kalau udah tayang begini di TV kan sia-sia usaha gue. Jadi orang banyak yang tahu deh. Belum tentu juga mak. Yang nonton TV jam segini kan cuman emak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mak, maaf Pak Oneng, bukannya saya mau ngeganggu suasana, bukannya saya mau ngegosip, tapi maaf, saya bawa berita bagus buat emak. Berita bagus apaan? Maaf mak, bukannya saya mau nyebarin berita bohong, tapi saya cuma mau ngasih tahu ada undian berhadiah langsung 10 juta, iklannya ada di TV. Sini bang. Ayo. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Neng, temen gue. Waduh. Tuh kan, bener kan? Apa saya bilang? Benar. Diamlah.
Ngapain sih pulang bawa orang rame-rame begini? Oneng sama Mama udah tahu lagi. Apaan? Ini pada mau ngasih tahu soal undian langsung hadiahnya 10 juta kan? Kita mau meeting. Ya udah ntar Oneng beliin deh. Meeting rapat. Iya, sembari Abang rapat, Oneng ntar siapin, Oneng beli meeting. Ya udah, belinya ntar aja, ya. Sekarang lu bikinin gua kopi, ame makan siang buat kita semua. Iya. Bang, tapi bang, saya juga kan mau nyobain meeting, asal yang buatinnya Mpok Oneng. Iya, tenang aja, biar Oneng kagak tahu. Ntar Oneng tanyain resepnya sama Pak Minah, gimana cara bikin meeting, ya? Iya. Ya. Maaf, Mak. Juri mau rapat sebentar aja, Mak. Masalah ongkos baja ini, Mak. Silakan duduk. Gimana? Kalau dari jarak yang kita udah tetepin, ongkosnya 5.000. Itu patokan paling kecil. Setuju enggak? Setuju. Setuju. Tapi ntar dulu. Apa? 5.000 saya setuju. Tapi kalau lagi sepi, berapa patokannya? Bagaimana kalau 3.000? Kita taunya sepi dari mana? Ya kalau uang di tangan kita cuma dikit. Nah udah deh, begini aja deh bang. Mendingan kita nyari jalan tengahnya aja ya. Gimana kalau 4.000? Ya terserah yang lain, gimana? Setuju gak? Setuju. Gue kagak setuju. Paling sedikit 10.000. Biar sejurit setoran ke gue gedean. Jadi kita setuju, tarif dasarnya 5.000. Kalau lagi sepi bisa turun 4.000. Catat. Iya, catat. Iya. Enggak salah. Abang. Ada apa lagi sih, Won? Kalau penumpangnya cakep gimana? Won, patokan cakep itu tergantung selera, gimana? Minimal sebini abang nih, Mpok Oneng. Terima kasih, Oneng jadi malu. Udah begini aja deh. Ini berlaku buat semua penumpang. Biar dia laki, perempuan, tua, muda, cakep, jelek, sama aja. Setuju gak? Setuju. Kalau gue yang naik? Ini berlaku buat semua penumpang, Mak. Kecuali Mak gimana? Setuju. Iya, Mak. Kecuali Mak ya? Iya, tetap. Kalau gitu, Pony juga kan cakep. Iya. Nah, kalau udah begini, kita nggak boleh berubah lagi, ya kan? Iya. Pasti itu, Bang. Silakan dicicipin masakan Oneng. Wah, iya Pak Oneng. Pak Oneng cakep, iya kan? Pinter masak, pengertian lagi. Tapi kenapa dapat lakinya kayak abang ya? Udah, makan. Ini nasinya nih. Ya. Habis berasnya ame emak ditukar pakai ginian. Nggak apa-apa kan? Mana sih lu, Neng? Malu-maluin gua aja. Ya, aku malu-maluin. Emang kenapa? Ada teman abang yang bilang Neng cakep ya? Soalnya bang, sampai adanya ngasih nomor telepon. Bukan masalah ini. Masa temen-temen gue, lu kasih makan cuma snack sama sayur asem doang? Aneh. Oneng kan belum tahu bang, cara bikin meeting. Lagian ngapain sih mak lu? Beras kita dicukurin gituan semua.
Itu dia, Bang. Emang ngarepin hadiahnya. Terus? Dapat? Enggak, Kang. Akhirnya gue yang jadi malu. Oneng kan kepaksa ngikutin emak, Bang. Habis bagaimana? Neng, kita gak bisa kayak gini terus. Emak lu yang punya mau, kita yang jadi sengsara. Dulu ngomong sama emak lu. Abang kan tahu, Oneng kagak berani. Abang juga takut, ya kan? Saya bilang. Ya udah, kalau abang kagak takut, sana abang yang ngomong sendiri. Udah yang ngomong. Abang sana. Mak, kata Bang Juri, kata... Lu mau ngomong apaan? Kata Oneng, Mak... Lu berdua mau ngomong supaya gue beli snack lagi? Enggak. Gue kagak mau. Lu tahu, gue cuman usaha doang supaya nasib kita bisa berubah. Kalau dari dulu... Nih, setoran bajai lu bener, nasib kita kagak bakal kayak gini. Jadi gimana? Jadi perut gua mules, makan snack terus. Iya, Mak. Bener, Mak. Makanya lu jangan maksa gue udah gak tertarik lagi sama hadiah langsung. Gua udah muak, semuanya bohong. Iya, Mak. Bener, Mak. Mak! Aku udah punya 3 tiker. Tiker apaan? ANU. Anu, Mak. Lu kemana aja? Kalau huruf begitu, Mak, gampang. Emang yang paling susah huruf apaan, Mak? Kalau lu mau tuker, gue punya. Oh, iya. Aku mau. Mau, Mak. Sebentar ya. Iya. Neng, emak lu balik lagi tuh. Gimana sih, katanya tadi janji kagak mau maksa emak lagi. 10 juta. Ini sih sinden pakai datang segala. Maaf, Pak Indra. Bukan Pak Mina yang mestinya minta maaf. Mestinya emak itu yang minta maaf. Maaf, Pak Indun. Bukannya saya pengen tahu. Bukannya saya penasaran. Emangnya emak ada salah apa? Emak curang. Maaf, Pak Indun. Bukannya saya mau nasehatin. Pak Indun sama emak kan udah gede. Nggak kayak Sahili lagi. Masa masih suka main permainan sampai ada yang curang? Aku tuker 3 stiker, cuma dikasih 1 stiker. Nggak adil, kan? Iya, tapi Pak Indun kok mau aja? Maaf, emang Pak Indun udah ngumpulin huruf apa aja? Selain huruf E dari emak, aku udah punya anu. Pok Mina udah punya anu belum? Maaf, kalau anu sih saya nggak punya. Maaf, saya mau tuker anu Pok Indun sama punya saya deh. Maaf, Pak RT. Sebaiknya Pak RT ke dokter periksa. Ya benar tuh kata Pok Mina, Pak RT. Bukannya kalian berdua yang harus periksa ke dokter? Udah belum, Neng? Pedes enggak, Bang? Jangan. Pakaiin saus enggak? Dikit aja. Telurnya dicetok aja ya, Bang? Terserah lo. Asal jangan dilempar aja. Lama banget sih. Enak juga masakan lo. Snack asam manis. Iya. Bang, jangan marah ya. Kalau ame lu udah biasa, Cuk. Kalau gue mau marah dari dulu-dulu.
Lu mau minta minyak tanah kan? Begini nih bang, maksud saya tuh bukan mau ikut campur nih. Ada apaan sih Cup? Dosa apa lagi sih Cup yang lu bikin? Bensin bajaj abang dituker sama snack. Duit lu gue pinjem dulu buat beli bensin. Abang, duit Oneng kan buat itu buat nyicil, bayar nyicilan steamer. Loh, steamer lu belum lunas juga. Oneng udah hitung-hitung, Bang. Hah? Terus steamer baru lunas ntar tahun depan. Udah gue pinjem dulu duit lu. Ntar abis narik gue ganti. Ya? Bener ya? Iya. Yeah. Awas kalau enggak. Iya. Yeah. Bener lo bang, ganti bang. Iya. Yeah. Ganti ya. Neng, sini. Sini. Lu kan udah gua ajarin dari dulu. Iya. Yeah. Nggak boleh bohong sama orang tua. Iya yeah, mak, iya yeah, bener. Sekarang gua mau tanya apa tuh yang di tangan lu? Jangan mak. Apa? Apa? Gak boleh bohong, ingat, gak boleh bohong. Gue pinjem dulu ya. Gimana hasilnya? Kaki Oneng pada pegal, mak. Terus si Yindun kemana perginya? Nih, udah Oneng catat semuanya. Oneng bacain aja ya. Pertama, dari sini Pohindun ke toko emas. Dia mau beli apa mau jual? Ih, bukan. Dia cuma mau naik angkot dari depan toko emas. Terus? Ya udah, Oneng ikutin dia deh. Itu baru anak gue, pinter loh. Terus ngikutinnya lu pakai ojek? Kagak, mak. Oneng ikutinnya pakai angkot itu juga. Berarti si Nun tahu dong. Kagak, mak. Oneng juga kan kagak bego. Oh, si Nun kagak ngeliat lo? Ya, mak. Ya ngeliat orang duduknya aja di samping Oneng. Tapi kan Oneng kagak bilang sama Pohindun kalau Oneng lagi ngikutin dia. Nah, terus Pohindun kan langsung ke pasar. Tapi cuma beli tomat sama timun. Berarti si Indun beli snacknya bukan di pasar itu. Terus dia pergi kemana lagi? Ke WC umum. Tahu dia buang airnya di mana? Yang penting gue tahu di mana si Indun beli snacknya. Santu dia masalahnya, mak. Sampai dia pulang ke rumahnya, dia kagak beli-beli snack. Dia langsung aja tanya sendiri sama dia di mana beli tuh snack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Mina, lu tahu kagak si Indun beli snacknya di mana? Maaf mak, bukannya saya mau ngegosip, tapi semua orang tahu bahwa Pak Yanto itu kan supir truk. Gue kagak mau tahu si Yanto main sama siapa. Maaf mak, bukannya saya mau ngomongin urusan orang, tapi tadi kan emak nanya. Maaf, Pak Indun nitip snacknya sama Pak Yanto. Oh. Enak gak? Makanannya enak gak? Tau. Makannya cepetan, ntar biar sekolahnya keburu bunyi lu. Amin.
Nambah lagi kopinya ya, Pak? Gak usah, Mak. Nambah lagi atuh. Ha, bikinin kopinya buat iya, Yanto satu lagi. Iya, Mak. Sama kuenya yang baru. Tuh ada tuh. Eh, Tok. Ntar malam lu narik lagi ke Bandung. Iya. Mau mau ikut. Lain kali aja. Yang penting lu hati-hati di jalan, ya. Iya, Mak. Yang penting biar selamat sampainya. Apalagi kalau bawain snack buat emak. Bang, ini buat abang. Saya bukan pengemis, Mbak. Iya, saya tahu kok abang bukan pengemis, tapi pemulung kan? Bang, doain saya ya, biar lulus ujiannya. Kok minta doanya sama saya? Iya, biasanya kan orang susah kayak abang, doanya bakal didengar sama yang di atas. Abang gak narik, Bang? Mau, Nur. Tapi belum ada sejarahnya. Baja yang bahan bakarnya snack. Pak, jangan hari ini deh, Pak. Minggu depan aja. Ya, nih. Minggu depan ya. Ini jangan diambil, Pak. Masa Bapak gak percaya sih sama saya? Masih bisa percaya. Sekarang aja saya dibayar pakai snack. Apa gue bilang? Akhirnya lu juga kan yang sengsara? Poneng katanya mau ngerebus air buat ngerendam anduk buat kepala saya. Ya tenang aja Nur, bentar lagi gue masak air. Cuman sebelumnya gue ada yang beritanyain nih sama lu. Nanya apaan? Lu di rumah punya minyak tanah gak, Nur? Yaudah deh, gak apa-apa. Tapi keramasin kepala saya dulu ya, baru saya pulang. Iya deh. Ya, Nur, kenapa lagi, Po? Sampunya habis ya? Gampang. Pakai snack aja, lu kucek. Gua udah dapat nih, enak. Udah lengkap ya, Mak? Iya, enaknya udah lengkap. Tinggal aduk. Setahu saya, Mak kan barusan habis nuker dari Pomina. Emang kurang apa lagi, Mak? Kurang huruf D sama tanda seru. Setahu saya, Mak, kayaknya hari ini batas penukarannya deh, Mak. Gue tahu. Po, kayak po tikus mati. Apaan ya? Tahu. Bukan deh, Po. Maaf banyak, Po. Yeah, kalau juga sih gue banyak. Tahu lu, Cup. Udah sampai bau begini, lu cuma dapat E doang lagi. Bukan itu aja, Pok. Saya juga dapat duit 1.000 nih. Bau lu, ah. Terus lu dapat apaan, Mak? Nah, 1.000? Hahaha.
keluarga taksir kalung ibu. Ini surat jadinya, Bu. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Silakan, Bu. Ibu mau gade barang apa, Bu? Saya mau ngegadein. Gadein apa, Bu? TV? Ya, bukan. Radio? Emas? Arloji? Kipas angin? Sarung, Pak. Ini, Bu, 2.000. 2.000? Masa sarung cakep begini dihargain 2.000 perak? Sarungnya ibu bawa pulang lagi aja. Itu 2.000 buat ibu. Saya kasihan deh sama ibu. Gue cuma perlu satu aja, Pak RT. Don, ini kan banyak. Kasih satu kan buat Mak biar diem. Tapi satu loh, Mak, jangan lebih. Loh, Mak, kok dibawa semua? Iya, gue perlu satu. Tapi perlu gue bukain satu persatu. Mas Yanto, dasar. Sampean ki wis edan yo. Yanto, Mak kenapa tuh? Elagi. Dua hari nih, perut gua nggak kena nasi, dikasih snack mulu. Air masuk angin dah. Bang, Oneng lupa. Kayaknya Oneng masih punya sebungkus nih snack. Mau nggak? Di sini. Mau minum kopi gak kalian? Ya ambilin sana. Bentar ya. Kenapa emang? Tinggal tanda serunya nih Neng. Tinggal tanda serunya doang. Kirain emak masuk angin juga kayak Bang Juri. Terusin deh. Kalau enggak kan dapat 10 juta tuh. Bang, kopinya nih. Nih, stiker nih. Yang malu cari. Ah. Ini sih huruf I. Noh. Enggak kepake nih sih. Gue lapar, Neng, lu ambil juga. Bang, gang salak berapa? 5.000. Ya, mahal amat. 3.000 aja deh ya. Udah, cepet. Nah, gimana sih? Ingat gak perjanjian kita? Patokan paling kecil adalah 5.000 rupiah. Maaf, Mbak ya. Gak bisa 3.000. Gimana sih, Bang? Yaudah, yuk, yuk. Loh, Wang! Gimana sih lo? Apaan? Ini kasihan gak ada nganterin.